Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak unboxing Nokia C1. Okay, dalam video ni kita ada phone wallet, phone card wallet yang tampal dekat belakang handphone tu, dan juga phone casing, casing yang biasa je lah yang dibagi free. Okay, dengan tak membuang masa lagi, kita buka terus kotak dia. Okey, untuk pengetahuan korang, dia punya bateri ni macam bateri handphone lama-lama dulu yang kita pasang, kemudian kita boleh buat macam mana. Okey, ni bateri dia. Okey, manual book ni semua ada dalam ni. Jadi apa yang kita kena buat, first of all memang kena buka dululah. Okey, di tepi ni. Alright. Kita pasangkan bateri dia. Okey, sebelum tu lah. Tengok, ini tempat SIM card. First SIM dan second SIM dia dekat sini. Dan support micro SD sampai 64GB. Okey, ini Nokia original yang dibawa oleh Abax. Okey, dah pasang, kita tutup dan kita on kan. Okay, dikuasakan dengan Android Go Edition. Dia pakai KaiOS. Jadi WhatsApp boleh masuk. Sebab banyaknya kita memang banyak menggunakan WhatsApp lah kan sekarang. Kita tunggu sehingga dia settle. Sound dia memang klasik lah. Sampai sekarang pun saya rasa Nokia ni memang sound dia best lah. Okay, sebab kita ni Malaysia, jadi dia bahasa Melayu lah kan. Tapi sebab saya tak biasa, so kita tukar bahasa dia. Okay, connect ke mobile network, kita skipkan sahaja. Ni pun skip sahaja, continue. Okey, ni nextkan saja. Sebab dia tak connect ke internet, jadi dia punya masa dia tak auto adjust. Nanti bila kita dah connect ke internet, dia akan auto adjust lah ikut masa tempatan. Kita skip. Bestnya dia support face unlock, tapi sebab ni kita skip sajalah, skip saja. Okay, let's go. Okay, kalau kita tengok dekat sini, setting dia. Okay, device name Nokia C1 ada dua, email, dan dia pakai Android 9 tapi Go version lah. Okay, kita boleh tengok kat sini. Kita boleh tengok dia menggunakan sistem Android lah. Kita setting, kita pergi dekat sistem, kita pergi dekat about phone. Kalau kita lihat dekat sini, okey, dia ada email 1 dan email 2 dan menggunakan Android version 9. Okey, spek dia spek biasa saja, 1GB RAM dan 16GB ROM. Tapi dia boleh masuk micro SD lah. Okey, kita boleh tengok kat situ. Okeylah, saya connect ke Wi-Fi. Kita boleh tengok kat sini. Banyaklah yang dia support Google Play apa semua, jadi kita boleh guna untuk basic saja phone ni. Dalam ni dia memang ada YouTube Music, Google Chrome pun semua.
Untuk handphone yang macam mana cakap, basic, saya rasa ini pun dah cukup berbaloi lah untuk kegunaan nak bagi kat mak ayah ke kat rumah apa semua kan. Alright, itu sahaja.